السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه حضرة محترمين سادة العلماء حضرة المستشارين رؤساء الشورية أصحاب المعاهد أصحاب الطرق الصوفية ركان ركان pengurus Bersama ulama yang hadir secara fisik, Pak Sekjen, Dr. Insinyur Hilmi Faisal, Kiai Manan, Pak Andi Najmi, Pak Bina, Kiai Mustafa Akil Sirod, Dr. Akil Irham, Mas Rumadi, Mas Aziz, dan seluruhnya tidak mungkin saya sebutkan semuanya. Dan para peserta, Uh, acara ini melalui virtual yang berbahagia, sungguh merupakan saat yang sangat membahagiakan saya dan mengharukan sekaligus. Ketika buku ini kita bicarakan, kita diskusikan, bukan berarti hanya minta pujian atau sanjungan. Justru yang lebih saya tunggu, saya nanti-nanti adalah kritik saran, masukan, naqad dan silahkan atensi, kritik, pembenah apa, eh, meluruskan kalau ada yang salah, saya tunggu semuanya dari semua pihak. Ketika saya masih di Reboyo, saya masih sebagai santri yang, ya santri kitab kuning lah, Alhamdulillah, Alfiah Hatam, begitu pula lebih dari Alfiah Mughnil Labib, Usul Fakir atau Fasharat Hatam lebih dari itu Hoyatul Usul Fathul Mu'in Hatam lebih dari itu Fathul Wahab <coughs> Ilmu Mantik Hatam lebih dari itu ada lagi Dual Mubham dan Balaghah bukan hanya baik kuniah tapi Mukudul Juman semuanya ngaji pada Hadrat Syekh Almarhum al Ki Mahrus Ali itu merupakan bekal alat pertama tapi sama sekali tidak ngerti untuk apa alat itu. Kemudian saya pindah ke Krapiak sambil kuliah di Fakultas Adab Yayin Jogja ngaji dengan Kiai Ali Maksum. Disitulah Kiai Ali Maksum membuka wawasan saya bahwa alat yang sudah kamu kuasa itu untuk ini, untuk membaca kitab-kitab induk atau yang harus dibaca. Sehingga kamu mempunyai visi misi, bukan hanya pembaca tapi juga punya ide, punya gagasan, punya misi ke depan. Kayak Yali Masyum, mempunyai kitab yang sangat banyak, antara lain yang paling masih saya ingat, yang saya baca, Fajrul Islam, Karang Ahmad Amin, Duhal Islam, Zul Islam. Itu milik Yali Masum pribadi, malah saya kalau membaca rebutan dengan Pak Masdar, berebut dulu duluan bukunya itu, dengan Pak Masdar dan Pak As'ad Almarhum, As'ad Ali ya. Ah, eh, Ali Asad, Ali Asad bukan Asad, Ali Asad ya. Eh, nah, itu masih belum, masih belum matang betul saya. Begitu pindah ke Umil Qura di Mekah, di sana saya di, menimba ilmu dari ulama dari Al-Azhar, karena Fakultas Suludin hampir 99 persen dosennya dari Al-Azhar. Ada dari Syria, satu dua, ada dari Jordan, ada dari Irak, dari Saudi hanya yang ngajar fakih dan ngajar mawaris. Yang lainnya akidah mutazilah, syiah, khwarid, apa, asyairah, itu semua dari Al-Azhar Sampai apalagi filsafat tasawuf dari, al -Azhar. Termasuk yang uji saya tiga-tiga orang ini juga hanya satu orang dari Saudi Nah di sana saya betul-betul terbuka wawasan bahwa Islam bukan hanya ritual Bukan hanya ibadah Islam membawa misi peradaban Islam membawa misi takafah dan hadorah Bukan hanya aqidah uh, akidah wa syariah Laisal Islam aqidatan wa syariatan fakot Wainnamal Islam dinul ilma thakafah, dinul adab wal hadarah, dinul tamadun wal insaniyah. Itu setelah di sana saya tahunya seperti itu. Waktu di sini saya belum paham itu. <laughs> nah, lebih ringkas saja lah. Lebih lagi setelah saya kenal dengan Gus Lebih sekali saya belajar dari ya beliau ilmu ahwal, memahami kondisi, memahami apa biah, memahami zaman yang sedang kita berada ini itu dari Gus Dur, namanya ilmu ahwal ke dalam tasawuf, itu dalam arti yang lebih luas. Gus Dur lah yang ngajari saya memahami situasi, memahami kondisi yang sedang kita berada. Bahkan Gus Dur meletakkan orang sangat tepat. Kalau Muhaimin di sini, Alwi Syihab di sini, kalau kansai Said di sini, itu sangat pandai Gus Dur meletakkan orang. Karena apa? Karena beli tahu tentang ahwal, ahwal nas, wa ahwal ahwal biah, ahwal nas, masing-masing yang dia teman yang dia miliki, apa yang dimiliki oleh teman-temannya, dan kondisinya seperti apa. Kalau kan saya itu jangan di partai, kira-kira itulah. Kira -kira. -kira, -kira. <guluh> kalau saya tidak jangan di di sini tempatnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi Alhamdulillah saya boleh dibilang memahami betul tentang kegunaan manfaatnya disertai saya ini setelah saya bertemu dengan Gus Dur. Itu yang beliau mengajari saya tentang ilmul ahwal. Jadi saya murid Gus bukan murid ngaji kitab tidak. Tidak ngaji pada Gus baca kitab tidak. Tapi menganalisis sesuatu dengan apa? Dengan nazroh hakikiyah. Dengan pandangan hakiki, realistis yang sebenarnya. Itulah Gus yang saya, yang saya kenal. Terutama pembimbing saya juga telah banyak memberikan uh, membuka intelektualitas saya itu Profesor Dr. Mahmud Ahmad Khofaji, terkenal warga Hofaji itu semuanya ulama. Warga Hofaji banyak penulis yang bergelar Hofaji, apa? marganya Hofaji. Lah yang membimbing saya namanya Mahfud Hofaji, ada Abdul Na'mun ada Ahmad Hofaji dan seterusnya, semuanya dari Al-Azhar. Ketika mengajukan judul ini, Pak Rumadi ustadz saya atau musyif saya tersenyum. Ngapain kamu <laughs> judul ini katanya. Saya ingin menjawab kritikan bahkan caci maki tasawuf. Saya ingin paham betul di mana sih kelemahannya atau di mana sih titik-titik uh, kelemahan tasawuf sampai dikritik, dicaci maki oleh orang Wahabi itu, bahkan dikafirkan. Saya ingin tahu. Setelah itu coba saya ingin objektif mem membela nya atau atau bersikap objektif setahu sebenarnya seperti apa. Oh, kalau gitu oke, okay, saya, saya dukung. Akhirnya mursyid saya Mahfud Kofaji mendukung dan saya uh, setadi tur ke Mesir satu bulan saya ikut zikir beberapa tarekat dan memasuki beberapa maktabah uh, Ahmad Taimur yang di sana masih ada buku tulisan Al Hallaj asli tangannya dan masih ada tulisan uh, bukan Syarwadi Abdul Khani An-Nabulsi itu juga masih ada tulisan tangannya itu di maktabah Ahmad Taimur itu atas rekomendasi dari musyir saya kalau enggak enggak bisa masuk ke perbesaran itu alhamdulillah setelah Cukup lama nulis ini empat tahun. Cukup bosan juga sampai ambeien. Sampai kena ambeien dan ya beberapa penyakit datang lah. Antara ambeien yang masih saya yang selesai ingat. Dengan memelihara anak saya tiga waktu itu. Anak saya empat tapi yang yang paling akhir sudah sudah selesai. Yang tiga itu Muhammad, Nisrin, Rehab itu bersama-sama uh, berkemb berkembangnya itu ketika saya lagi menulis ini bertapa repotnya. Padahal di sana perempuan tidak bisa keluar dari dari rumah. Jadi beli garam pun harus saya. Buang sampah pun harus saya. Semua dari saya. Apalagi yang berat-berat. Buang sampah satu plastik pun harus saya yang keluar. Gak boleh aib, aib, jelek kalau perempuan keluar dari rumah itu. Nah itu betapa repotnya lah. Pembantu gak ada pembantu. <tuh> nah, Alhamdulillah lulus diuji di depan tiga profesor Mahfud Kofaji, Barokat Abdul Fattah Dwaidar dan Nafi' Yan yang dari Saudi. Cuma hanya memeriksa uh, nahu, sorofnya, struktur, struktur bahasa yang dari Saudi itu. Di antara yang paling penting untuk sebelum saya silahkan Pak Fahri Ali mengomentari buku ini. Pertama banyak sekali orang salah paham. Mohon maaf, mohon maaf. Tasawuf itu ada dua, falsafi dan amali. Itu maaf kurang tepat, kurang tepat. Tasawuf itu tidak mungkin amali, tasawuf itu bicara hati, kalau amali akhlak namanya, kalau perilaku itu akhlak, hormat tamu, hormat teman, ramah tamah dengan tamu, dengan tetangga itu namanya akhlak, bukan tasawuf. Belum tentu orang itu sufi kalau orang itu berakhlak baik, jadi tasawuf itu adalah pembagiannya yang benar, tasawuf falsafi dan tasawuf dini, bukan amali, tasawuf falsafi dan tasawuf dini sebatas eh, tek-tek agama. Oleh karena itu, laisa tasawuf wal akhlakul karimah. Tasawuf bukan akhlak mulia, bukan. Bukan. Beda, beda. Tasawuf itu ilmul qulub, ilmu al-qulub, ilmu maqamatil quwwah akhlak itu suluk, perilaku. Jadi tadi, ramah, mencintai, gotong royong, ta'awun, silaturahim, ta'azial mauta, Ayatul mardo, barul walidin, itu akhlak. Bukan tasawuf itu. Belum tentu orang yang akhlaknya baik itu sufi. Ya. Yang kedua, kitabnya berbeda, beda. Kitab akhlaknya, dan kitab beda. Makanya Imam Ghazali ketika menulis min abidin, itu bukan tasawuf, bukan. Itu baru pra tasawuf. Metodologi ibadah. Agar ibadahnya berkualitas. Belum masuk tasawuf, belum. Kalau ihya itu tidak tasawuf, tidak. Begitu pula tasawuf laisa kathiratil ibadah. Bukan tasawuf itu memperbanyak ibadah. Tahajud semalam. Baca Quran sehari semalam khatam tiap hari. Bukan. Itu bukan tasawuf bukan. Itu kasratul ibadah namanya. Ya bagus. Jangan salah paham. Bukan berarti saya mengatakan tidak bagus. Bagus. Baik. Tapi bukan itu tasawuf. Bukan. Bukan itu. Itu belum saya bicara hati. Belum. Baru mengkasratul ibadah. Mustahabbat. Menawafil. Mustahabbat. Silahkan. Itu kita amal. Kata itu bukan tasawuf. Yang terakhir, Tiss Tasawuf bukan acho. ilmu hikmah, bukan ilmu perdukunan. Bukan. Kitabnya beda, tokohnya beda. Ilmu perdukunan kitabnya apa? Syamsul Ma'arif, Ali Al-Buni, a Ad-Duraibi. Apa? ya. Itu itu ilmu hikmah ada ilmunya sendiri, ada ilmu sendiri dan betul ilmu, enggak enggak ngomong kosong. Betul ilmu. Misalkan orang bisa sakit ini, ini air sembuh itu betul ada itu betul ada orang nggak punya anak kemudian di orang kalau satu kiai punya anak itu betul ada terjadi tapi ilmu hikmah itu bukan tasawuf bukan tasawuf adalah seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. Abu Al Afifi atas At sebuah thawrah ruhiyah revolusi spiritual itulah tasawuf dalam arti tasawuf dinamis tapi itu sangat progresif tidak boleh berhenti orang sufi itu. Tidak boleh puas dengan satu makom. Harus terus setelah mencapai makom pertama, makom kedua sampai kalau Imam Ghazali 14. Kalau Imam Abdul Qadir Al-Jilani 40 makom itu. Makanya Joko Tingkir melawan 40 bajul. Itu artinya melalui 40 makom. Terkotnya Qadiriyah itu berguru pada Syekh Abdul Qutbuddin yang kuburannya di atas Gunung Dieng. Pak Ali ahli sejarah tahu kan. nah itu. Nah merupakan revolusi spiritual dalam arti bagaimana kita memahami hubungan antara Allah dan alam sampai nanti pada kesimpulan bahwa semua yang ada ini adalah tidak lain hanyalah tajalli dari wujud yang mutlak. Alam semesta ini terutama manusia, wabil khusus manusia merupakan tajalli, manifestasi dari wujuduhul mutlak, al-mujarrad, anisim idovat the absolute one existence without relation. Allah hanya Allah yang yang wujud mutlak itu. Kita ini semua adalah tajallinya. Ayo kita renungkan sebentar. Kalau kita merenung sebentar, kita ini siapa? Kok ada ya? Alam, ada gunung, ada laut, ada langit, ada matahari. Siapa itu? Apa itu? Kok ada matahari? Kok ada langit? Kok ada gunung? Ada laut? Kok ada saja? Kok ada manusia? Apa ini? Coba di, direnungkan sebentar. Eh, jawabannya paling akhir itu semua tajalliyatillah, tajalliyati dzatillah, manifestasi dari zat Allah yang mutlak. Karena yang mutlak nggak bisa kelihatan, makinlah manifestasinya. Ini. Manifestasi wujudnya Allah yang mutlak itu, yang tanpa awal tanpa akhir, yang tanpa ujung tanpa tanpa awal awal wal akhir, wal zahir wal batin. Itu ya ini kita tajalnya ini, manifestasi bukti bahwa Allah itu ada ya kita ini bahwa Allah itu wujud maka wujud cuma satu wujudullah kita ini mawujudat yang diadakan kalau wujud hanya Allah yang wujud itu kita ini mawujudat hitungan hanya satu ini satu ini satu ini satu ini satu ini satu ini satu nah, satu dua sepuluh dua puluh, yang dihitung ma'adudat adad wahid tapi yang banyak adalah ma'adudat Wujud satu, yang banyak maujudar. Nah, kalau orang sudah sampai ke situ, sudah sampai ke situ, saya sudah sadar, saya tajalnya Allah. Wah sudah. La khawfun <etermoon> alaihim walahum yahzanun. Gak pernah sedih, gak pernah cemas. La ya khawfun alau mata la'im. Gak gubris, gak apa, apa gubris apa? Gak peduli dengan orang yang mencaci maki buli. Satu lagi. dikailah tak saw ala mafatakum bima atakum disanjung tidak sombong dicaci maki tidak minder kalau sudah sampai sadar saya ini adalah tajalli min tajalliatillah begitu orang yang lain juga tajalli min tajalliatillah oleh karena itu asma Allah yang 99 itu kebanyakan beroposan az al al-batin al-awwal al-akhir ad-dhal al-hadi ad-dhal al al-basit al akhir al al hadi al basit al, al jadi apa artinya apa semua yang wujud ini tidak keluar dari asma Allah Gak bisa keluar dari asma Allah. Apa hanya Allah? Apa Allah hanya menciptakan burung merak, e, burung perkutut, ikan arwana, ikan koi saja? Apa yang gak menciptakan? Yang menciptakan cacing dan kecoklatan siapa? Apa Allah hanya menciptakan Nabi Muhammad, Nabi Musa saja? Yang menciptakan Fir'aun dan Abu Jahal siapa? Apa Allah yang menciptakan yang putih, yang langsing, yang, yang cantik? Yang menciptakan yang, yang asmar siapa? baik, jelek, hak atau batil itu bahasa agama. Hak dan batil bahasa agama, baik, jelek, bahasa akhlak, bahasa etika. Bahasa hakikat semuanya baik. Laisa imkan Tidak ada di alam semesta ini yang lebih sempurna dari yang ada, ini. yang ada ini. Yang ada sudah paling sempurna. Ada Muhammad, ada Abu Jahal, ada Musa, ada Fir'aun, ada Namrud, ada apa? Ibrahim, ada Namrud. Itu yang paling sempurna sudah. Ada hidung mancung, mohon maaf, mohon maaf, ada dubur, mohon maaf. Ada mata indah, ada pipi yang cantik, ada dubur yang yang apa yang <gambil> yang menurut kita dilihat gak pantas. Tapi kacamata Allah, nadro hakikiyah, nadro minal malaila ala, semuanya baik. Dan semuanya menunjukkan kesempurnaan Allah. Oleh karena itu, kalau sudah seperti ini, la ya khofu laim, la la khaufun wala la, la khaufun alim wala hum yahzanun la ala ma sedikit tentang isi dari buku ini e, pertama yang berbicara tentang maqamat dzul al misri wafat tahun 245 kemudian diteruskan begitu begitu bicara ma'rifat diteruskan oleh Ibu Al bustomi bicara ma'rifat dan fana tapi mulai syatohat juga masih belum ilmiah tapi masih syatohat diteruskan oleh Al Hallaj bicara fana dan hulul sudah mulai ada filsafatnya, sudah mulai ilmiah, sudah mulai runtut bahasanya. Kemudian diteruskan oleh uh, Imam Abdul Qasim al junid Al-Baghdadi bicara tentang tauhid yang sangat luar biasa. Sangat sangat luar biasa. Setahu saya tentang tadi pengembaraan manusia mencari kebenaran tidak ada seperti logikanya Imam Abu'l-Qasim Junaidi. Enggak Yunani, enggak Romawi, enggak Persia, enggak Mesir. hanya <gih> enggak Yunani kuno, enggak Mesir kuno, enggak Persi. Abul qasim Junaidi dalam pengembaraan mencari tauhid luar biasa. Silakan baca, silakan baca nanti. Itu Abul Abu Qas Junaidi Bahkan beliau mengatakan As-sufi kalma'i la launalah launuhu launu inai was sufi ibnu waqti. Sufi itu enggak punya warna seperti air, warnanya tergantung tempatnya tempatnya merah latar tempat merah, tempatnya biru dan tempat biru, tempat biru dan hijau hijau. Artinya apa? Sufi itu dinamis dan bisa memahami segala sesuatu. Itu seperti air nggak punya warna tertentu. Dan sufi ibnu Wakti, sufi anak zamannya yang nanti akan dibahas secara lebih mendalam oleh Pak Fahri ngambil dari Imam Abdul Qasim Al Jurey al Baghdadi. Itu tauhid. Lebih mendalam lagi sebenarnya bukan lebih mendalam. Diteruskan oleh Syuhrawardi al Maktul, bukan Syuhrawardi yang punya Al Ma'arif bukan, ada lagi Syuhrawardi yang al Maktul yang dieksekusi oleh eh uh, siapa oleh anak Salatul Ayyubi namanya Malikus Saleh Malikus Soleh kemudian Al Ghazali menjelaskan tauhid dalam Ihya muddin tidak se tidak sedalam Abdul Qasim Junaidi tapi mempermudah menjelaskan mempermudah dalam Miskatul Anwar dalam Ihya kemudian di kitabnya Al Madnun li ahli memperjelas apa yang dimaksud oleh Abdul Qasim Al Junaidi kalau yang paling dalam Imam Junaidi yang paling dalam nah puncaknya nanti setelah sampai kepada Asyikhul akbar al kibritul ahmar khatamul awliya ibnu al muhammad ibnu Arbi. itulah sempurnanya jenjang tasawuf ketika beliau mengatakan wahdatul wujud apa all in god bukan god in all the all in god semuanya adalah di dalam wujud allah wujud semuanya ini di dalam wujudnya allah karena kita ini hanya manifestasinya, kira-kira gitulah. Ya nggak bisa diterangkan secara sekarang saya terangkan paham nggak bisa, oh, saya aja bisa paham begini dua tahun. <laughs> gampangnya gini, gamanya gampangnya gini, saja lah, ringkas saja. Waktu itu mohon maaf, saya ngajar ini Pak Harun Nasution ngintip dari, dari jendela. Waktu itu paskanya masih gedung lama itu. Begitu selesai saya dipanggil semua bimbingan saya delapan orang tasawuf ambil panggil semua dari Pak Nur Ali dari Jambi, Sumanta dari Cirebon tuh, itu pindahan dari Pak Harun Nasir itu tuh, pindah ke pimpinan saya. Saya saya nggak bisa menjelaskan katanya. Saya paham tapi nggak bisa menjelaskan kepada pada mahasiswa. Ente ini enak, bicaranya enak sekali. Gini saja, gampang. Allah sebagai Zat yang mutlak absolut hanya sendirian, tidak mengenal dirinya sendiri nggak mengenal. Dengan dirinya sendiri tidak tahu Allah waktu itu. Tapi waktu itu bukan bukan berarti waktu betul loh. Ini ketika saya menceritakan saja, ada waktu, ada kemudian, ada seterusnya. Ini ketika saya menceritakan. Hayatnya di sana nggak ada kemudian, nggak ada nggak ada waktu itu. Allah azatul mutlaqah, al-mujarradah, anisim idhafat, the absolute one existence without relation, itulah hadratil ahadiyah. Hadrah yang maha tunggal. Dengan dirinya sendiri pun nggak tahu. Cuma satu. Kemudian dia ingin tahu, siapa saya ini? Langsung ada dua yang melihat dan yang dilihat, yang tahu dan yang diketahui. Setelah setelah dia tahu, oh ternyata saya ini Ar-Rahman, Rahim, Al-Jabbar, Takabir, Al-Khaliq, Al-Bar, Musul, Ghafar, Qahar, al Khaliqul Al-Muqabid, Al-Basir, Al-Khafi, Al-Raf, Al-Aziz, Al-Mudil, Al-Basir, Al-Hakam, Al-Adl, Al-Mu'abir, Al-Halim, Al-Adl, Al-Fur, alil Al-Kabir, Al-Hafid, Al-Muqid, Al-Hasib, Al-Jalil, Al-Sirah, Al-Husna, itu. Oh saya ini Khaliq, pencipta. Oh saya ini alim yang mau mengetahui. Oh saya ini kodir yang berkuasa. Dan setelah tahu saya kodir, saya kholik, mana makhluknya? Tidak sekali-kali bernama kholik harus ada makhluknya. Gak sekali namanya alim harus ada maklum objek yang diketahuinya. Begitu ada kholik langsung ada makhluk. Begitu ada alim makdurnya ada. Begitu ada rozik marzuknya ada. Yang rezeki ada maka wujudlah semua dalam entitas-entitas laten atau bahasa namanya antabita ya antabita itu bahasa apa itu antabita atau al ayanus al al alam arwah kalau oh, kata balik gitu kalau balik gampangan kan balik kan kalau balik bahasa gampangan <laughs> semua yang wujud ini makhluk relasinya asmaul husna tadi jadi satu ketika masih entitas laten laten itu apa asubut bainal wujud wal adam Dikatakan ada belum ada, dikatakan belum ada sudah ada. Mereka itulah yang jawab bala syahidna. Ketika Allah tanya alas tu birobikum, jawab bala syahidna itu ketika masih ayah nustabitah masih entitas laten. Nah dari entitas laten ini mau turun ke alam materi tajali melalui nukta markaziah, point center. Apa itu Nur Muhammad? Kalau Kristen the Logos, kalau Yunani the Nous, kalau kita Islam, Nur Muhammad. Semua yang ada ini mau wujud tajalim menjadi materi, menjadi menjadi nyata ini melalui Nur Muhammad. Makanya laula ma kalau la kama afla. Dari Nur Muhammad itulah proses tiga, tiga proses. Tajalliat, manifestasi, tanazzulat, degradasi, ta'ayyunat, identifikasi. Jadilah kita ini semua dan alam semesta ini. Kesimpulannya wujud itu cuma satu yang banyak adalah MAUJUDAT minta jalliyatillah kira-kira itu ringkasnya itu ringkasnya lah kalau tadi nggak mungkin paham sekarang saya aja paham di dua tahun kamu <laughs> sekarang nggak bisa terangkat terus paham nggak nah ada yang salah sedikit sal salahnya agak fatal di halaman 270 agak fatal itu apa ditanyakan ya nah, itu bahwa hakun mashhud fi khalkin mutawahim esensi sang hamba salah esensi Allah ada esensi yang hak yang dipersaksikan dalam diri makhluk. Jadi gini 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 maksudnya gini. Jadi esensi Allah ya jangan esensi hamba. Esensi yang sang hamba salah. Esensi Allah adalah esensi yang hak yang dipersaksikan dalam diri makhluk yang di imajinasikan atau dihayalkan. Gini. Kalau kita lihat semua ini tajali Allah, ini tajali Allah. Ini tajalli Allah, ini tajalli Allah, ini tajalli Allah. Dan yang namanya Mustafa mana? Yang namanya keimanan mana? Maka Allah itu nyata keimanan imajinasi. Wujud Allah itu nyata. Wujudnya keimanan, wujudnya, keiman, wujudnya ke Mustafa imajiner, imajinasi. Sampai-sampai segitu. Kalau sudah sampai kepada tajalli. Ya nggak paham sekarang, gak, saya yakin nggak paham ya. Gitu lah. Jadi, <laughs> Jadi itu salah itu. Jadi kalau sudah sampai ke empat tajalli yang yang kelihatan mata ini Allah makhluk mutawahim, imajinasi makhluk itu. Karena semua tajalnya Allah semua, tajalnya Allah, tajalnya Allah, tajalnya Allah. lalu terus yang namanya Pak Bina mana? Yang namanya uh, Pak Agilir yang namanya Pak Andi mana? Mutawahim. Hayalan itu. Yang hakiki Allah sebenarnya. Kira-kira itu? Saya tunggu kritik, saran, masukan, atensi dan seterusnya, monggo uh, dari <laughs> <laughs> dari Pak Fahri Ali, dari Prof. Kautsar Sarazari, dari Gus Ali Masyuri. Syukron wadumtum fil khairul barokat iwan najah. Saya takut waktunya terlalu banyak. Wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bu ya. Uh, saya kira ceritanya menarik uh, ya. Mulai dari proses bagaimana uh, Disertasi ini ditulis sampai tadi beliau juga menjelaskan hal-hal yang uh, uh, substantif terkait dengan uh, buku ini. Saya langsung aja un uh, untuk berikutnya saya serahkan ke Pak Fahri Ali. Uh, beliau sudah menulis tulisan yang uh, cukup panjang, ada 12 halaman. Bahkan kalau boleh nanti saya minta untuk Tatsuirul Afkar, Pak Fahri. Tulisan ini. ya. Oh gitu. Boleh, boleh, boleh. boleh. Oke, okay, ya. Boleh Pak Fahri minta yang uh, terakhir. Oleh karena itu untuk uh, penanggap yang pertama saya akan memberikan uh, ke Gus Ali dari Tulangan Sidarjo. Uh, Gus Ali sudah tersambung? Gus Ali? Oke, Assalamu'alaikum. Ya, monggo, monggo, monggo Gus Ali. Ya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بمته تتم الصالحات اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار الياك الأغيار باب بالأسر سيدنا محمد وآله الأدهار وعصاب الأخيار عدد نعم الله وإيبالي. أما بعد Yang saya Guru saya, Kiai Haji Profesor Dr. Said Agen, mudah-mudahan sehat selalu dan sukses. Buku yang Bapak tulis sangat luar biasa. Mudah-mudahan menjadi amal baik dan menjadi daya stimulan bagi para Kiai Tantri untuk bergerak maju mempunyai tradisi menulis, mempunyai daya baca yang kuat, agar Islam di Republik ini menjadi penentu kebijakan, tidak ter sekedar terpojok di alam-alam pembangunan. Buku yang berjudul Allah dan Alam Semesta, Perspektif Tasawuf Falsafi, karya beliau Kiai Haji Profesor Dr. Said Agil Sirat terdiri dari tujuh 395 halaman merupakan karya hebat di bidang tasawuf kelebihan buku ini terutama terletak pada kelengkapan materi dan mampu mengangkat secara teks dan pemikiran kekasih-kekasih Allah. Dari Dunun Al-Misri, Al-Wazali, Imam Zunet Al-Baghdadi, dan lain sebagainya. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh beliau, Kiai Haji Profesor Dr. Said Abdul Zirat minta saran dan kritik. Dalam dunia akademik, ada satu prinsip yang penting untuk diperhatikan. Kebaruan novelty. Novelty adalah unsur kebaruan atau temuan dari sebuah penelitian. Maka kunci utama novelty adalah kemampuan membuat pertanyaan. Dan pertanyaan itu adalah bentuk meragukan atau skeptis maka segala sesuatu harus dilakukan. Itulah cara untuk menentukan suatu originalitas. Asli atau enggak bisa diuji dalam ini. Buku ini sangat menarik dengan memberikan pembahasan mengenai perihal yang sangat bagus tentang pemahaman eksistensial seorang muslim yakni bagaimana mengenal Allah dengan cara bersahabat dengan alam semesta. Dari sisi topik pembahasan, buku ini sangat bagus. Isinya mengajak orang Islam untuk menyempurnakan keislamannya melalui pemahaman dan pengenalannya ke alam semesta. perlu diketahui dan digarisbawahi manusia modern sangat membutuhkan pemahaman dan pemaknaan eksistensial ini agar mereka tidak tercerabut dari akar kemanusiaannya. Hanya saja, buku ini akan tambah bagus, akan tambah baik jika dilengkapi dengan penguatan tentang nilai kebaruan dalam pembahasan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memperkuat titik celah antara apa yang seharusnya versus fakta empirik atau data fakta. Titik inilah yang kemudian harus memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendasar -pertanyaan untuk menghasilkan temuan-temuan penting dalam pembahasan buku. Prinsip kebaruan di atas memiliki kaitan dengan konsekuensi. Kontribusi sebuah kajian keilmuan, penelitian dikatakan baik jika menemukan unsur temuan baru hingga memiliki kontribusi baik bagi keilmuan maupun bagi kehidupan. Nah, buku ini menarik karena mampu menyajikan berbagai pendapat para ahli tentang tema-tema tertentu. Pemaparan gagasan para ahli ini membawa kita kepada situasi seakan-akan kita berada di tengah-tengah mereka. Namun, sayangnya, untuk kemudian lebih jauh, yakni terkait apa kontribusi penting pembahasan buku ini pada konsep atau keilmuan atas pembahasan serupa, belum kuat tergambar, akar masalahnya adalah karena buku ini miskin pandangan internal penulis yang dilahirkan dalam merespon gagasan-gagasan para ahli di atas. Karena itu saran saya, untuk menghasilkan nilai kebaruan yang baik dan kontribusi yang benar, buku-buku tasawuf seperti karya Kiai Said Akil ini penting memulai pembahasan dengan mengkaji fenomena sekitar yang terjadi di sekitar kita sekitar Jakarta, Surabaya, dan sebagainya. Lalu dari telah atas fenomena sekitar yang terjadi, lalu pembahasan bergerak pada pemetaan teori atau konsep tentang apakah sudah ada penelitian sejenis yang membahas topik yang sama. Jika sudah ada penelitian yang sama, persis pembahasannya, mulai temukan apakah kondisi pada penelitian tersebut sama dengan kondisi pada fenomena yang ad, yang Anda amati. Jika kondisi tersebut tidak sama, maka kemungkinan penelitian kita mengandung unsur novelty. Dari situ lalu kontribusi sebuah karya bisa diperkuat. Salah satu bab yang cukup menarik dan mengagumkan terdapat pada bab 3 yang di bab tersebut pengarang mengulas secara panjang lebar tentang tauhid menurut Imam Junaid al Baghdadi, Imam Al Ghazali dan Imam Surawati. Ini sangat menarik. Semoga Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirat senantiasa sehat dan panjang umur. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah SAW alaihi wasallam, An Abi Darda radhiyallahu an anna sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Ta'wadul mar'il muslimi li'ahi bidarril ghaibi mustajabah. Inda ra'si malakun muwakkalun. Kullama da'a Akhi bi khairin. Kualal malakul bihi amin. Walaka bi muslim. Doa muslim. Doa seorang muslim untuk saudaranya sama muslim. Dari kejauhan tanpa diketahui olehnya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang selalu diutus. Dan setiap kali ia berdoa untuk kebaikan, maka malaikat yang diutus tersebut akan mengucapkan amin dan kamu juga akan mendapatkan seperti itu. Terbitnya buku ini merupakan sumbangan berharga bagi kemajuan dan kejayaan Islam di Republik Tercinta ini. Mengantarkan kita semua istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid dan istiqomah dalam ketaatan. Semoga Yai Said Agil Sirat senantiasa sehat dan panjang umur mudah-mudahan buku ini menjadi amal jariah bagi kiai said, Allah dan menjadi daya simulan bagi generasi muda Islam, para kiai, para Gus, para Ustadz untuk mempunyai tradisi menulis. Mudah-mudahan sebelum apa yang saya sampaikan dijadikan nilai tambah. Sekali lagi saya ulangi, mudah-mudahan kiai said senantiasa sehat, berkah dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sumun, Ali. Saya gak menyangka komentar Gus Ali Kayak Apa ya uh, Kayak Iya betul kayak ujian akademis gitu <tuk> Saya gak menyangka Ada komentar tentang novelty gitu <tuk> Ini luar biasa Kiai tapi dia beliau punya Wawasan tentang uh, Novelty tentang cara bertanya Problematisasi akademik Dan lain sebagainya saya kira bagus sekali Gus Ali Dan memberikan semangat kepada kita semua untuk terus berkarya, menulis. Saya kira Gus Ali punya apa? punya apa ya? semacam kalau Gus Ali menyuruh orang untuk menulis itu benar gitu. Karena Gus Ali saya baca komentar-komentarnya, opini-opininya itu selalu beliau tuangkan di Jawa Pos di berbagai macam tempat yang saya kira orang seusia beliau tapi masih mau menulis itu luar biasa. Maksudnya yang muda-muda itu malu lah gitu. Maksud saya begitu. Nah berikutnya kami serahkan ke Profesor Kausar Azari Nur. Kita tahu bahwa Profesor Kausar ini salah satu akademisi di Indonesia yang mendalami pikiran-pikiran Ibnu Arabi misalnya, bahkan beliau menjadi salah satu anggota dari Ibnu Ibn Arabi Society, ya perkumpulan orang-orang yang mendalami pemikiran Ibnu Arabi dan Beliau sudah menulis tulisan juga yang cukup panjang, ada sekitar 14 halaman. Bahkan di pembukanya itu beliau juga mengungkapkan misalnya pernah berguru dengan K.I. Sa'id, eh, mengaji tentang Fususul Hikam misalnya. Eh, nanti mungkin Pak Kausar bisa cerita soal itu. Dan eh, beliau eh, mengulas secara apa, mendalam, kemudian secara akademik dengan catatan-catatan kaki yang otoritatif. Uh, yang saya nggak tahu, Profesor Kausar Azhari ini masih punya ketekunan yang luar biasa untuk uh, mendalami persoalan-persoalan seperti ini, yang mungkin tidak banyak orang yang uh, concern dengan uh, ilmu seperti yang digeluti oleh Profesor Azhari uh, Kausar Azhari Nur ini. Kami persilahkan uh, Profesor Kausar, apakah sudah bergabung? Oke. Okay. silakan. Kedengaran ya. Silakan, silakan. silakan, silakan. Uh, tolong beritahu kalau suara saya kurang jelas. Bagus, bagus, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa amri wa ahlul uratan min lisani yafutahu qawli Yang saya hormati para ulama, para kiai, para warga Nahdiin, semua yang hadir dan semua yang bergabung dalam acara ini, mudah-mudahan Catatan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Pertama kali saya tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada guru saya yang saya kagumi yaitu Kiai Haji Said Akil Siroj yang merupakan Guru yang saya kagumi, ya. saya merasa beruntung uh, bersama teman-teman pernah belajar khusus sulhikam di bawah bimbingan beliau beberapa tahun yang lalu. Semoga Allah memberi beliau balasan yang berlipat ganda. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Gia ini saya tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun Nahdlatul Ulama yang genap berusia 95 tahun ya. Semoga Nahdlatul Ulama semakin banyak memberikan sumbangan bagi peradaban intelektual dan spiritual yang menampilkan wajah Islam yang ramah, damai, dan sejuk, ya. Jika saya tidak salah, ya, NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia, tetapi bukan hanya sebagai organisasi Islam terbesar, tetapi juga organisasi Islam yang paling getol terhadap tasawuf atau paling akrab ya dengan tasawuf. Dalam sejarah Islam sejauh yang saya ketahui para sufi adalah kelompok yang paling bersemangat menebarkan Islam atau wajah Islam yang damai, yang sejuk dan menjujukkan yang bukan hanya diterima oleh orang-orang Muslim saja, tetapi juga bisa diterima oleh orang-orang non-Muslim. Jadi, saya kembali kepada judul ya. Saya akan me memberikan catatan berdasarkan buku dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya saya ingin tahu e disertasi asli Pak Pak Said gitu dalam bahasa Arab. Kalau kalau saya tahu, saya mungkin lebih bisa. Me Eh, mungkin ya kalau dibilang mengkritik mungkin kurang bagus ya tetapi saya tidak tidak akan sungkan-sungkan memberikan kritikan terhadap terjemahan-terjemahan gitu Jadi, saya, misalnya kata al -hapa, gitu itu nggak nggak konsisten kadang-kadang diberi ke, diberi terjemahan yang nyata huruf besar gitu tapi kalau yang nyata itu bisa membingungkan kenapa lawan yang nyata adalah yang tidak nyata yang tidak jelas. Jadi kalau yang nyata itu kalau dibuka bahasa Inggris itu yang dari Indonesia ke Inggris itu obvious yang jelas itu, Maka lebih baik nggak terjemahkan atau yang real atau the reality yang huruf uruf besar ya bahasa Inggris realitas itu. Kenapa yang real itu yang real wujudnya hanya al-haq selain dari al-haq tidak real. Ya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Said ya sebagai bayangan, manifestasi gitu. Jadi banyak catatan saya sebenarnya. Salah satunya hadis yang sering dikutip itu halaman ini saya lihat dulu nih, halaman 267 dan 351 itu hadis yang sering dikutip oleh para sufi ya. Ya qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala. Ini hadis qudsi kan? wana adali waliyan faqad bil harbi dan seterusnya itu terjemahan yang akhir itu terpotong bukan hanya terpotong itu juga ada yang salah gitu misalnya aku aku tuh aku allah ya tangannya yang dipakainya untuk menghantam memang kerja tangan tuh menghantam sepertinya kasar banget itu memegang itu bukan menghantam dan dan seterusnya uh, dan aku pula kakinya yang dipakai untuk berjalan tapi lanjutannya itu tidak ada padahal di teks Arabnya itu ada ada teks Arabnya misalnya wa in saalani toituhu itu enggak diterjemahkan <laughs> wala wala in ta'adza ta la uid dan nahu, itu enggak diterjemahkan ke belakang titik-titik aja jadi itu uh, ini. jadi saya uh, maaf Pak Pak, Pak Said uh, karena saya mengkritik Pak Said ya kalau saya mengkritik pribadinya oh. saya kuala enggak berani tapi kalau secara akademis itu kan lebih boleh kena aja gitu jadi tuh. saya tadi sudah katakan bahwa tasawuf karena menampilkan wajah Islam yang damai, sejuk, dan ramah, itu dikagumi bukan hanya oleh orang-orang Muslim, tetapi juga oleh orang non-Muslim. Ya, Di sini saya berikan ada tiga contoh itu, satu romo Katolik, ya, nggak usah saya sebutkan namanya, <laughs> ya, dia, dia sangat mem menghargai, memberikan apresiasi terhadap tasawuf gitu, dia mengutip ucapan Robiah Al-Adawiyah gitu nggak usah saya bacakan syairnya karena waktu terbatas ya <laughs> jadi uh, terus dia sebagai bandingan dia juga me, menampilkan ya mistikus Kristen Francis Assisi, gitu loh yang dari Italia dia bilang memang para sufi itu penebar penebar kedamaian dia bilang bukan hanya dalam Islam tetapi juga dalam agama-agama lain gitu Francis Assisi menurut dia itu tidak setuju dengan perang salib gitu. <laughs> Jadi menarik bagi saya nih. Jadi para sufi itu eh, dan dan mistikus itu ketemu. Jadi ini selama saya misalnya diberi tugas untuk mengajar apa namanya mistisisme dalam agama agama saya baca Bhagavad Gita, baga, baca Tao Te hey, Ching ketemu gitu loh. Ketemu, ketemu. Jadi kalau orang mempelajari ini itu nggak akan ada permusuhan, nggak ada kekerasan, benci saling membenci, berita bohong dan seterusnya nggak akan ada ya. Tapi kan sulit ya. Dan juga misalnya uh, Chairman Ketua ya, the, the Muhyiddin of Ibn Arabi Society itu juga begitu. Dia dalam perbincangan santai dengan saya di Oxford tahun 2007 dia mengat mengatakan kepada saya tentang ya bagaimana si citra Islam di barat ya dan khususnya di Inggris gitu dia bilang pada saya kalau orang barat itu mendengar kata Islam asosiasinya apa? jelek, buruk, kekerasan gitu loh, terorisme, peledakan bom, pembajakan pembantaian termasuk orang yang nggak berdosa itu dia bilang begitu ya kita maklum aja memang ada seperti itu walaupun hanya dilakukan oleh segelintir orang gitu kan tidak semua orang Islam Muslim seperti itu kalau dia bilang tapi kalau orang Islam dengar Rumi, Ibn Arabi, atau Sufisme, wah suka itu, suka, beda ya. Jadi dia bilang, Sufism is peaceful, jadi sufisme itu damai atau penuh kedamaian. Padahal dia bukan Muslim, jadi karena dia memang mem mempelajari, bukan hanya mempelajari, tetapi juga menghayati tasawuf Ibn Robi. Uh, saya juga pernah misalnya diceritakan oleh seorang perempuan yang kemudian jadi uh, supervisor saya di Becharaf School di Scotland. Dia pernah dia bilang gini setelah saya membaca, ini bahasa Indonesia setelah saya membaca karya-karya Ibn Arabi tentunya dalam bahasa Inggris ya uh, Ibn Arabis works ya dia bilang change my life jadi karya-karya Ibn Arabi itu telah mengubah kehidupan saya ini bagi saya juga luar biasa gitu luar biasa jadi uh, saya kembali kepada ini Tina Petrova, jadi itu orang-orang Kanada, perempuan Kanada, dia aktris ya, aktris dan produser film, seniman juga. Dia dalam saya baca di, di internet, lalu saya cek kopi, dia mengatakan gini bahwa dia pernah ya mengalami kecelakaan yang mendatangkan penderitaan yang nggak hilang-hilang, gitu. Lalu dia berdoa setelah dia berdoa dia bermimpi ketemu Rumi wah <laughs> brimbi ketemu Rumi lalu Rumi bilang sama dia agar dia membuat uh, mengadakan festival tentang Rumi gitu di, di, di ya saya lupa itu di, di Amerika mana tuh lalu dia buat uh, konsultannya yaitu Kabir Helminski, kebetulan guru saya yang pernah datang ke Indonesia, Kabir Helminski itu adalah uh, salah seorang syekh ya, tarekat Maulawiyah yang sekarang tinggal di Amerika. Yang menarik lagi adalah bahwa dia banyak murid, bukan hanya bukan dari muslim, tapi justru lebih banyak dari non muslim itu ya. Jadi dia menarik bagi saya. Jadi dia bilang setelah bertemu Rumi dalam mimpi gitu dan Rumi memintanya untuk mengadakan festival di Toronto maaf ingat ingat saya sekarang di Toronto dan dan dia uh, membuat atau mengadakan mempersiapkan festival itu dan sukses dan ternyata festival itu membuat puisi Rumi makin makin populer khususnya di Amerika dan Kanada gitu Uh, Di sini perlu saya kemukakan bahwa uh, Ibnu Arabi itu adalah formulator, itu istilahnya Kabir Heminski, Formurat, formulator, <laughs> yang merumuskan gitu, uh, ide-ide tasawuf gitu. Dan uh, sedangkan William Chittick itu mengatakan bahwa Ibnu Arabi itu adalah sufi yang paling banyak pengaruhnya pasca dia. Sampai sekarang. Kenapa? Karena semua ide uh, atau konsep-konsep kunci Tasawuf. Dia sendiri nggak pernah menyebut Tasawuf Falsafi. Tasawuf gitu. uh, itu nggak ada yang baru. Semua dari dia. Misalnya tadi yang disebut Pak Akil itu. Tajali, ya. al aqyan al uh, Nur Muhammad atau An Nur Al Muhammadi atau dan Al hakikah Al uh, Muhammadiyah Hakikoh Muhammadin ada lagi Al Walaya Hot Aulia ya sebelumnya sudah ada tetapi dia punya khusus Hot uh, Walaya Al Muhammadiyah jadi penutup Kewalian di lingkaran Muhammad itu ada yang bilang Ibn Rabi sendiri dan sulit dibantah kata citik itu kenapa sulit dibantah karena memang konsep-konsep kunci tadi nggak ada yang baru kalau ada yang baru bisa dibantah tapi susah kan jadi gitu uh, kemudian saya ingin me ini dengan Pak Pak Akil mungkin saya kurang setuju atau tidak setuju dengan akhlak itu bukan bukan tasawuf tapi okelah okay tapi tidak terpisah dari tasawuf bahkan Ibnu Robi itu menjelaskan ya apa sih definisi tasawuf Pak Atil enggak cuma pendek aja enggak dijelaskan lebih lanjut afolok udah. coba kalau ada di catatan saya itu kalau kita baca definisi tasawuf dan penjelasan lanjutan. Kita akan berkesimpulan bahwa tasawuf tidak mungkin ada tanpa Al-Qur'an. Jadi, jadi dia bilang gini nih. Uh, uh, dia sendiri membuat pertanyaan dan di bagian lain tanpa pertanyaan, tapi intinya begini. tasawuf huwa at bi akhlakillah. Tasawuf itu adalah berakhlak dengan akhlak Allah. Kenapa sih pakai kata Allah kok enggak yang lain gitu? Karena kata Allah itu adalah al-Ismul Jami'. E, nama yang mencakup semua nama. Jadi kalau kita menyebut nama Allah itu sudah tercakup semua nama yang lain misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Awal, Al-Akhir, Az-Zahir, Al-Batin, al, 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 al kabir dan semuanya sudah tercakup di situ. Jadi kalau orang berakhlak dengan akhlak Allah berarti berakhlak dengan semua nama Allah berakhlak dengan semua nama Allah, berakhlak dengan semua sifatnya. Ya itulah tasawuf menurut Ibn Arabi. Lalu Ibn Arabi mengatakan, bertasawuf, ya, ber berakhlak dengan akhlak Allah itu sama dengan berakhlak dengan Al-Quran. Gitu bilang. Kenapa? Dia ya, dalam satu teks itu Al-Quran sifatullah. Jadi kalau orang berakhlak dengan akhlak Allah itu sama dengan berakhlak dengan Al-Quran dan sudah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Muhammad ditanya oleh ay oleh orang ya uh, Aisyah ya, apa sih akhlak Muhammad? Jawab Aisyah, ya Quran gitu. Jadi jadi itu Quran. Jadi takhallaku bi itu sama dengan ber berakhlak dengan ya Al-Qur'an sama dengan dan itulah tasawuf. Jadi berakhlak dengan Al-Quran, ya itulah tasawuf. Gak mungkin ada tasawuf tanpa Al-Quran. Gitu. Jadi ini, ada lagi yang mungkin yang kritik juga. Ada uh, pernyataan Pak Said itu dalam disertasinya sekarang kan sudah diterjemahkan ya. Ada. Jadi uh, wadah terwujud itu disebut pantisme Itu sebenarnya nggak nggak tepat ya karena peng pengertian pantisme itu macam-macam gitu kecuali kalau pengertian panteisme itu kita kita ubah gitu. Jadi jadi itu ada seorang sarjana dan filosof Amerika yang membuat definisi tasawuf yang baru ya dia nggak setuju dengan definisi tasawuf yang lama. maaf, definisi panteisme yang lama karena menyamakan Tuhan dengan alam. Apalagi materialisme itu itu kan dianggap pantois Pantesme juga, tapi panteisme yang sifatnya fisik, material gitu loh. Jadi dia bilang uh, tidak bisa dipakai definisi panteisme yang lama. Maka dia me mengusulkan definisi yang baru. Definisi yang baru itu adalah bahwa eh uh, panteisme adalah apa namanya? punya paradoks. Paradoks tadi kan sudah juga zohir al-batin itu kan eh uh, tasbih. Jadi kalau ditanya Tuhan itu makhluk alam, jawabnya apa sih? Ya, ya tapi enggak gitu loh. Iya, bukan dia. Huala hua lah hua. Saya Pak ketawa deh Pak, Pak Said. Jadi, dia ya karena kan Tuhan kan beda dengan kita. Kalau saya misalnya melihat foto Pak Said, uh, wajahnya di foto, di, di, di lukisan atau foto gitu, itu Pak Said. Tapi bukan Pak Said. Gitu. Tapi karena karena itu gambarnya doang gitu, fotonya doang. Tapi ya kan beda lah foto dengan itu. Jadi itu gampangnya itu untuk untuk menjelaskan apa namanya definisi itu. Jadi dia bilang, ya Tuhan itu identik, tetapi tidak identik. Dia bilang itu definisi yang cocok untuk untuk apa namanya wadu terwujud. Atau yang cocok dengan contoh-contoh, tapi di situ dia, dia tidak menyebut contoh wadah terwujud, tapi dia memberikan contoh filsafat Upanisat, jadi dan Spinoza ya, jadi bilang orang awam aja tahu kok bahwa Tuhan itu berbeda dengan Tuhan apa orang sekerdas Spinoza dan juga uh, penulis atau uh, apa namanya bukan orang bodoh ada bilang justru itu apa namanya puncak dari pengalaman spiritual dari pengalaman uh, mystical Ya di di dunia eh, dia bilang seperti itu. Jadi itu eh, terkait dengan apa namanya? Jadi jangan eh, saya kembali kepada jangan dianggap tasawuf itu berasal dari luar lalu disambut disempurnakan enggak. Itu dari dalam <ganti> dari 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 Allah. Kenapa? Karena ilmu yang diterima oleh para wali Allah adalah al olum ilmu-ilmu ya al olum al mubah bukan al olum al muktasabah kalau al olum al mubah itu adalah ilmu-ilmu yang diterima langsung dari Allah jadi itu para wali yang mungkin ilmu itu disebut ilmu laduni atau marifah melalui marifah Kasyaf. jadi bukan karyanya sendiri juga Foto hak sendiri pak pak Atir bilang itu bukan hasil tulisan dia tangan dia tapi itu dari atas gitu dari allah lah dibimbing di ya di, di. dan dan fusu sulhitan juga begitu diditekan di, di, diberikan oleh nabi muhammad yang secara tidak langsung itu juga berasal dari allah jadi wahdatul wujud itu bukan dari luar Islam lalu disempurnakan dan diberi dalil-dalil Quran bukan. Jadi dari dari Allah maka ya saya, setuju dengan Syekh Usman Nasir. Dia pernah bilang ini. Jadi the origin of Sufism dibilang tidak lain dari Allah. Jadi jadi kan ini sesuai dengan silsilah silsilah dalam tarekat itu kan yang paling tinggi kan Allah kan. Lalu di bawahnya malaikat ya. Kemudiannya nabi ya. Nabi Muhammad, Terus ke bawahnya karena ada Ali atau Abu Bika dan seterusnya kan. Jadi dari Allah itu bukan dari Yunani, bukan dari India atau dari Cina, jadi, jadi, uh, jadi begitu. Lalu dia bilang uh, kalau itu dari Allah, tapi Wahyu dari Allah itu kan melalui Muhammad. Tapi Muhammad di sini adalah Muhammad bukan yang fisiknya, dia, dia menggunakan istilah. Uh, kalau nggak salah sih, in reality, jadi uh, realitas batiniah Muhammad itulah yang menerima kalamullah. Gitu. Jadi, dan kemudian kalamullah itu disebarkan ke seluruh dunia, gitu. Jadi, itu uh, terkait dengan saya nggak perlulah lah mengulang lagi apa yang dikatakan Pak Said tadi bahwa wujud hakiki itu hanya satu yaitu al-haq selain dari itu tidak punya wujud kecuali hanya sebagai manifestasi tajali teofani macam-macam lah ada yang bilang bayangan lah, ya macam -macam. itu kan semua kan simbol-simbol bagaimana sih hakikatnya kita nggak bisa menggambarkannya gitu dan saya saya setuju juga misalnya uh, dengan pendapat saya Hussein Nasar dia bilang ini ada dalam kutipan saya, tapi saya nggak perlu lihat lah, bahwa wahdatul wujud itu adalah doktrin sentral yang merupakan konsekuensi langsung dari syahadah. Syahadat pertama kan, asyadu ala ilaha illallah wa asyadu ala wujud. itu, benar. Karena itu dalam disertasi saya pernah saya mengatakan bahwa wahdatul itu adalah manifestasi tauhid paling tinggi gitu loh. Karena nggak ada dua dua dualisme dua di situ. Kalau masih ada dua wujud itu uh, tauhidnya belum sempurna itu masih dekat-dekat kepada syirik lah gitu. Jadi jadi ini luar biasa nih. Jadi terus uh, saya kira tasawuf ini harus memberikan kontribusi untuk kemanusiaan. Itu dalam makalah saya juga ada. Jadi tadi kan sudah dikatakan bahwa uh, tasawuf menebarkan kedamaian, kesatuan, uh, kesejukan, menebarkan kasih sayang, uh, keramahkan persaudaraan, persahabatan, uh, dan seterusnya dan seterusnya. Itu benar. Di samping juga uh, menebarkan, mengajarkan, misalnya untuk memelihara. Jadi bukan hanya memelihara perdamaian, persaudaraan sesama manusia, tapi juga lingkungan. Itu juga ada di dalam kutipan saya. Saya bilang, sekarang kan banyak ya, di zaman sekarang, banyak krisis ya, krisis, ada peperangan, ada permusuhan, ada kekerasan, saling berita bohong paling menggertak gitu itu itu, itu kan mengganggu kemanusiaan yang saya maksud kemanusiaan di sini adalah kualitas dan martabat manusia tetapi bukan hanya itu tapi yang plus ya bahwa tasawuf juga menekankan dalam hal ini sebenarnya takwa takwa tapi yang berdampak ya Berdampak kepada lingkungan, berdampak kepada uh, kesehatan, berdampak kepada hubungan sosial dan spiritual. Di, di sini saya tampilkan ada tiga kisah gitu. Uh, kisah pertama itu adalah kisah Abu Yazid. Jadi Abu Yazid. Abu Yazid itu adalah salah seorang tokoh yang paling banyak dikutip oleh Ibnu Arabi. Jadi paling banyak dikutip itu karena dia dianggap wali kekasih Allah. Misalnya uh, ketika menjelaskan bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, itu dia mengambil pendapat Abu Yazid. Uh, pada suatu hari uh, Abu Yazid itu pernah ditanya ya yeah, Uh, bima atau ilaika itu dia tanya langsung kepada Tuhan bukan kepada kiai bukan kepada ulama bukan kepada ustaz tapi langsung kepada Tuhan terus lalu dijawab oleh Tuhan takalalahul hak <taka utruk <taka <lelahul> nafsaka wa ta'ala jadi jadi itu dan seterusnya di dirimu dan datanglah kepada ku ini nanti sana itu meninggalkan sifat sifat guru dan bahkan bukan hanya sifat buruk, tapi diri sendiri juga ditiadakan itu lalu saya kembali ke, ke cerita tadi cerita yang yang saya temukan di dalam uh, arisalah Ar al kusairiah dikisahkan bahwa Abu Yazid ya pada suatu hari Me mencuci pakaian di padang pasir yang tidak ada jemuran, tidak tempat menjemur nggak ada. Dia bersama salah seorang sahabatnya, sahabatnya bilang gini, ya kalau nggak ada tempat jemur udah jemur saja di dinding tembok yang ada apa tanaman anggur. Lalu uh, Al-Halat bilang, "Jangan, gitu. karena itu merusak tembok orang." Gitu. Lalu sahabatnya tadi mengatakan, "Wah, udah, kalau gitu jemur aja di pohon." Lalu, maka Al-Halat bilang, "Gini, jangan, karena itu merusak pohon dan merusak ranting-rantingnya." Lalu sahabatnya tadi juga wah kalau begitu ndak pindah aja kalau gitu udah Jimur saja di atas rumput yang hijau Kata Allah jangan karena rumput yang hijau itu adalah makanan hewan jangan dirusak Jadi ini contoh kecil lah ya. Jadi adalah ada dua contoh lagi karena waktu terbatas jadi Dua menit lagi. Apa namanya? Uh, itu salah satu. Itu di bab takwa diceritakan. Jadi takwa itu berhati-hati, uh, sadar ya. Tidak tidak lalai itu. Jadi memelihara diri ya. Dan memelihara alam, memelihara orang lain, memelihara diri agar dekat pada Allah ya secara vertikal. Tetapi juga melarang melihara diri dan alam jangan merusak alam jadi itu bagian dari takwa jadi seperti saya katakan tadi kisah-kisah yang saya tampilkan tadi itu di dalam bab takwa jadi memang itu cocok dengan arti takwa seperti saya buka di dalam kamus memelihara ya apa waspada hati-hati gitulah ya, ya. saya kira karena waktu ya. uh, terbatas maka uh, 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 cukup dulu saya kira karena baik-baik uh, Ya ada pembicara lain, uh, Bang Fahri ya saya sebut dia dia bang bukan mas karena dia orang Sumatera. Gitu. <laughs> jadi uh, saya sangat salut kepada Pak Akil itu uh, karena menulis buku dan buku ini langka jadi langka jadi dan sulit dipahami dan harus berhati-hati seperti dikatakan Pak saya itu saya ingat itu pesan Kiai Hadi Muslih bin bin Abdurrahman ya uh, beranggen ya jadi uh, uh, jadi karena dalam tasawuf itu banyak ungkapan yang aneh-aneh atau yang dianggap aneh itu sebaiknya tidak dibaca oleh orang-orang yang orang awam lah. Maka kalau nggak mam mampu ya udah berhenti aja di situ gitu loh. udah. <laughs> Jangan mencaci <mati> para sufi. <laughs> udah berhenti di situ lalu mohon ampun kepada Allah gitu supaya lain kali bisa dipahami gitu. Kira nasihat atau peringatan ke Muslih dan uh, bin Abdurrahman Rahman uh, meranggen itu sejalan dengan Uh, peringatan yang diberikan oleh Abdul Somad Al-Filimbangi dalam karyanya Syairus Salikin. Abdus uh, Abdul Somad Al-Filimbang mengingatkan agar gitu karya-karya yang memang diperuntukkan oleh para salik kelompok tertinggi itu disebut Al-Muntahi, itu tidak boleh dibaca oleh kelompok pemula yang disebut Al-Muntahi dan kelompok menengah yang disebut Al-Mutawasid udah nggak boleh diajarkan. Kalau kelompok paling tinggi al mentahi itu boleh karena dia udah lewat. Baik. Itu. Jadi memang harus hati-hati. Baik. Di, di, dalam makalah tuh ada juga ya ah uh, ada contoh saya tentang apa namanya ucapan-ucapan yang aneh termasuk al-halal ya. Nanti baca sendirilah. Ya seperti anal hak nanti baca sendiri. Jadi, <laughs> jadi kalau itu dibela oleh Rumi, kalau yang membela oleh Rumi itu di, ma di mata saya wali itu. Kalau yang membelanya kiai kiai kecil yang ikut campur tangan berpolitik rebutan kekuasaan ya saya ragu itu. Tapi kalau Rumi enggak enggak ragu saya. Pasti ya. Yeah, yeah. Jadi dia membela ucapan uh, al halat anal hak itu. Jadi jadi al hak itu yang dia sebut dengan uh, Al istiqroh ketenggelaman dalam Tuhan. Jadi Tuhan itu ibarat lautan, lautan ya. Kalau tenggelam ke dalam Tuhan seperti garam tenggelam ke dalam laut, dia ya hilang. Yang ada cuma lautan, garamnya hilang itu. Jadi kira-kira seperti itu. Tentu nggak persis. Terima kasih, Pak Kausar. Uh, terima kasih banyak. Semoga apa yang saya sampaikan ini uh, bermanfaat bagi kita semua. Uh, Amin. Semoga Pak Said Akil Sirot sehat selalu dan makin produktif ya menulis. Amin, amin. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Kausar. Saya kira catatannya luar biasa. Uh, di samping memberikan uh, konteks juga terhadap uh, karya ini. Juga ada beberapa uh, komentar soal penerjemahan. Kemudian ada ketidaksetujuan dengan Kiai Said soal tasawuf dan akhlak. Mungkin nanti Buya bisa memberikan tanggapan setelah uh, uh, Mas Fahri memberikan komentar terakhir. Silakan. Bang Fahri, tadi gak boleh dipanggil Mas ya Bang Fahri. Sudah ada tulisan yang cukup tebal juga. Uh, beliau uh, mengutip salah satu ungkapan yang tadi juga disampaikan oleh Said soal tasawuf Ibnu ini. Silakan saya nggak tahu bagaimana eh, Bang Fahri memberikan eh, perspektif mengenai eh, buku ini karena beliau seorang, seorang antropolog yang juga eh, saya kira mempunyai pemahaman terhadap dunia tasawuf meskipun apakah sebagai pengamal atau sebagai pengamat itu nanti beliau yang cerita itu. Silakan Bang Fahri. Atau Bang Hayal. <susuk> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. E, kenapa saya minta belakangan? Karena saya mau belajar. <laughs> Tapi sebelumnya Han, tolong difoto ini. Mumpung ada Kang Agil, ini yang paling penting sebenarnya. Ini diskusi yang paling ramai ya diikuti oleh e, khalayak sampai ya ada seorang peserta paling muda namanya Akmal bin Pohan gitu ikut di dalam diskusi ini walaupun melalui zoom oke okay, saya sudah menulis ya di apa di di sini Um, nanti saya ceritalah. tapi begini saya mau singkat saja dulu akhirnya saya paham tentang sistem gagasan Kang Agil justru ketika beliau bicara gitu jadi kalau saya mau menyederhanakannya adalah telah terjadi dialog ya tunggal antara Khalik ya tunggal namanya halik ya. Lalu kemudian halik ini ya merangsang dirinya untuk bertanya siapa dia. Nah rangsangan itu kemudian menimbulkan kalau dalam bahasa saya repercussion gitu. Jadi reperkusi itu apa <kuh>. Aziz? <Ajis? guluh> Gaung ya. Nah gaung itulah makhluk. Gitu. Nah lalu kemudian apa yang dilukiskan oleh Kang Akil tentang di mana tempat kita sebagai tajali, ya sebagai manifestasi dari gaung terhadap dialog tunggal itu tadi nah itu kemudian adalah kemampuan beliau membuat klasifikasi gitu benar bahwa itu tampaknya gitu. atau tadi ya Kausar Profesor Kausar sudah mengatakan kalau ada gambar di sana itu memang Kang Agil tetapi bukan Kang Agil gitu nah klasifikasi di dalam membuat ya tempat-tempat itu itulah yang kemudian saya pahami dari cara berpikir Kang Agil. Gitu. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang paling dasar. Gitu. Jadi Tuhan bertanya kepada dirinya sendiri, gitu. lalu kemudian jawaban Tuhan itulah makhluk. Lalu kemudian makhluk itu mengalami klasifikasi, bukan di dalam konteks realnya, tetapi klasifikasi di dalam konteks pemikiran, ya tajali itu tadi gitu. Jadi bagaimana anda memposisikan, ya setiap fase dari kreasi yang diciptakan oleh Tuhan sampai ujungnya adalah kepada eh, manusia, gitu. Nah manusia, gitu itu jangan dilihat hidung mancungnya, kata Kang Agil tadi tetapi lihat duburnya, gitu. Kelihatannya seperti kasar, tetapi kata Kang Agil, ya Tuhan sebagai kreator, sebagai pencipta itu memandang antara hidung yang mancung, mata yang apa namanya, yang bagus dengan dubur itu sama terhormatnya. Gitu. Inilah ya menurut saya cara berpikir, berpikir Kang, Kang Agil, gitu. Nah klasifikasi-klasifikasi itu adalah klasifikasi imajinatif. Jadi klasifikasi yang ada di dalam struktur daya hayal kita. Dan itulah yang disebut dengan ilmu, pengetahuan. Itulah yang disebut dengan, saya nggak berani bilang apakah itu tasawuf atau tidak gitu, karena kesan saya itu lebih dahsyat dari tasawuf, karena tasawuf itu seperti yang saya kasih pada anak judul itu, judul dalam makalah saya itu adalah Ibnu Waktihi. Gitu. Nah setiap Ibnu Waktihi, anak zamannya, maka pasti bersifat sementara. Malah saya katakan di dalam struktur ruang Ibnu Waktihi itu terjadi hal-hal yang bersifat sangat dinamis. Oke, itu pertama. Saya takut terlalu panjang nanti karena harus Kang Agil lagi yang bicara. Yang kedua, yang mau saya katakan adalah bahwa begini, ini di alam tajali ya, jadi bukan di alam sang kreator itu tadi. Ketika kemudian saya sampaikan kepada istri saya, gitu, saya diminta membahas disertasinya Kang Agil. Gitu. Istri saya ogah-ogahan bertanya tentang apa gitu. Saya jawab tentang tasawuf. Dia langsung nengok kepada saya matanya membeliak gitu. Enggak salah dia gitu. <laughs> lalu kemudian saya kasih tahu kepada Komar, Profesor Komar, Rudin Hidayat gitu. Dia langsung bilang unbelievable katanya. Nggak bisa dipercaya kata dia gitu. <laughs> nah, lalu kemudian saya membagi kepada ini sahabat saya Abdul Aziz karena biasa kami ini semuanya membagi. Setiap kami ada tulisan-tulisan itu kami bagi masing-masing. Gitu. Aziz kemudian mempertanyakan katanya itu eh, Kang Agil itu kemampuan deskripsinya sangat bagus. Dia bilang gitu. Nah yang lebih hebat lagi adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad itu sekolahnya di mana? Washington ya? Eh Washington di Seattle tiba-tiba dia mengatakan begini katanya Kang Akhil dia bilang gitu saya sendiri tidak berani menatap wajahnya <laughs> jadi maksud saya semuanya sudah dipengaruhi oleh pandangan yang bersifat sufistik itu tadi <laughs> <hier> Oke, yang ketiga yang ketiga adalah bahwa uh, even ya tentang uh, pandangan yang bersifat sofistik itu tadi, pandangan yang mendera diri sendiri ya, yang selalu merasa ya bahwa seseorang itu tidak pada tempatnya ketika duduk itu berlaku di sini. Gitu, saya dari tadi melihat pohon itu mundur terus dia gitu. Setiap datang yang lebih senior dia mundur, gitu. Eh, eh, ke tempat lain sampai ujung, lalu kemudian ketika kosong baru dia maju lagi ke depan, gitu. Nah, termasuk karena Umar yang datang, gitu. Sambil berbisik, jangan lupa ini adalah tanggal 5 Februari, gitu. gitu. Dan dan buku ini dia bilang itu adalah NDP nilai-nilai dasar perjuangan, gitu. Oke, ini empat ya. Nah, kelima, Aziz ngerti dia. Oke, yang kelima, baru kemudian saya mau mengatakan begini, yang saya tangkap dari karya Kang Agil ini adalah bahwa beliau membicarakan tentang suatu golongan sosial yang mempunyai sistem berpikir sendiri. Golongan sosial itu disebut sebagai kaum sufi. Lalu wadahnya itu adalah tasawuf gitu. Apakah wadah di dalam bentuk simbolik? Kesan saya jauh lebih bersifat simbolik instead of misalnya institusi ya. Di situ. Lalu pada saat yang sama ada kelompok-kelompok lain. Kang Agil ya, di situ dengan sangat tepat walaupun sebenarnya saya sangat berharap Kang Agil berbicara lebih lanjut ala, adalah tentang pandangan Ibnu Khaldun. Gitu. Tentang kemunculan di emergence of uh, apa namanya sufism or tasawuf, whatever. Itu tadi untuk melihat dasar struktural tetapi saya tahu bahwa tujuan Kang Agil bukan untuk menjelaskan dasar struktural itu. Oke, okay. jadi ada kaum sufi sebagai aktor dari tasawuf, tetapi pada saat yang sama itu ada pemikir lain, ada fukaha, gitu ya. saya takut salah ini, ada fukaha, kemudian ahli tafsir itu apa namanya sih? Mufasir, ya, ahli hadis tetapi di atas semuanya itu ada politisi, gitu. Penguasa, penguasa. Ada penguasa, ada penguasa, lalu kemudian ada army, gitu. Army di situ. Oke. Okay. Nah jadi sebenarnya pada waktu Sufis membangkit itu struktur sosial sudah mengalami proses diversifikasi yang sangat luas, gitu. Jadi bukan ya. Bukan seakan-akan sufi ini hidup sendiri, gitu. Itu, itu yang apa namanya yang ketiga A yang mau saya katakan. Oke. Okay. Nah, lalu kemudian uh, sufi tiba-tiba muncul menjadi perhatian, bahkan sampai sekarang itu tadi karena sistem gagasannya yang ilusif, yang susah bisa dipahami. Kecuali setelah Kang Agil menceritakan tadi tentang dialog tunggal Tuhan itu, gitu. Oh begitu, toh, jalannya gitu. Nah, pertanyaannya adalah bahwa apakah ya sufisme atau kaum sufi sebagai aktor dari tasawuf itu tadi, itu ya merupakan sesuatu yang bersifat tiba-tiba atau dia tidak ada kaitannya dengan realitas. Gitu. Nah kalau kita lihat dari buku Kang Agil, memang mereka tidak punya realitas. Gitu. Bayangkan saja misalnya al halaj mengatakan anal -hak, gitu. dan nggak takut. Gitu. Lalu kemudian Al Bustami juga mengatakan ya hal yang sama, walaupun puncaknya itu adalah al halaj Begitulah saya tulis di dalam makalah saya itu yang membuat pernyataan-pernyataan sebelum al halaj menjadi dalam dua tanda kutip relatif lebih hambar gitu. karena al halaj itu adalah benar-benar super radikal di dalam menyatakan diri penyatuannya dengan Tuhan oke okay. nah tetapi apakah mereka itu betul-betul hidup di dalam suatu situasi tanpa dunia gitu. Saya kemudian menjawab justru di dalam disertasinya Kang Agil al halaj ditangkap dimasukkan penjara lalu kemudian lepas lari tetapi kemudian ditangkap lagi lalu kemudian kaki dan tangannya dipotong dan kemudian dibunuh gitu ya. Yang Agil tidak menceritakan, ya, kenapa dia dibunuh dengan sadis, ya, seperti itu, yang mengingatkan kita di dalam sejarah Jawa kepada Syekh Siti Jenar, gitu, atau disebut dengan apa namanya, lemah abang, Syekh lemah abang, gitu. Bisa saya al-halat gitu, imaj dipindahkan imajinasinya ke dalam sejarah uh, Jawa. Nah, jadi dengan ini ya, saya katakan di dalam makalah saya Kang Agil itu merangsang orang merangsang kaum intelektual untuk melihat struktur sosial yang real ketika itu gitu. Itu terjadi pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi. Berarti itu adalah sekitar 3 abad 2 eh, abad ya setelah kepergian Nabi. Nabi hidup pada abad ke-7, ya. Nabi hidup pada abad ke-7, lalu kemudian terjadi ekspansi yang begitu luas, yang unpredictable, tidak pernah ada terjadi, ya. Kekuatan Arab itu bisa berekspansi dan lalu kemudian menguasai keseluruhannya. Nah, ketika itulah Kang Adiz, eh, Kang Akil Memang, kemudian mengatakan terjadi perpapasan. Ini bahasa saya: perpapasan antara sistem gagasan yang dibawa oleh orang-orang Islam yang berasal dari Saudi Arabia. Sekarang, Saudi Arabia ya, dulu namanya apa Hijaz ya? Jazirah Arabia bertemu kemudian dengan Persia, bertemu kemudian dengan Romawi, dan bertemu dan segala macam. Nah, pertemuan-pertemuan ini sebenarnya, kalau kita berpikir secara klasifikatif, maka pertemuan ini harus kita bikin kotak tersendiri yang berbeda pada di eh, Jazirah Arabia itu tadi. Gitu, nah, disitulah ya, pada abad ke-8 dan ke-9 sufisme muncul, tetapi dalam realitas strukturalnya, apa yang muncul? Ini sinilah yang kemudian saya kutip, ya. Haurani, saya kutip Haurani di sini, e, Aziz hafal sekali tentang buku ini, bahwa ekspansi Islam yang begitu meluas itu, itu telah kemudian menimbulkan kekuatan-kekuatan politik ekonomi tersendiri. Gitu. Jadi di situ muncul ya, dikatakan di situ bukan hanya muncul istana-istana, tetapi kantor-kantor pemerintahan dan seterusnya itu telah muncul di situ lalu kemudian punya dampak ekonomi karena ada demand. Dalam ekonomi kan kita kenal ada supply and demand. Pohan hafal betul tentang ini. Nah begitu kemudian masyarakat kota itu tampil, istana-istana tampil, timbul kebutuhan-kebutuhan barang dan jasa yang harus dicapai ke sana. Nah itulah yang dikutip oleh Kang Ide, Kang Said Akil Sirat, tentang Ibnu Khaldun, bahwa ketika sufi itu muncul itu telah terjadi semacam ya ini parafrasa saya bukan yang disampaikan oleh Kang Agil tadi semacam dekadensi moral haus akan kekuasaan kehidupan bermewah-mewah gitu so what does it mean sociologically apa itu artinya secara sosiologis saya mengatakan bahwa munculnya kaum Sufi ya sebagai aktor dari, di dalam dunia Tasawuf itu itu adalah protes terhadap the first apa namanya e, e, kemewahan yang terjadi di dalam dunia Islam gitu artinya bahwa kehidupan pada masa Rasulullah saw pasti nggak sehat pasti ya lalu kemudian diikuti oleh ya al khulafa al rasidun ya pasca nabi lalu kemudian terjadi ekspansi itu ya masih di dalam sebuah kotak kehidupan yang hampir sama yang masih ya jidatnya itu hitam karena sujud gitu yang masih tahan lapar dan segala macam tapi begitu berkembang yang muncul adalah dunia kosmopolit gitu. Di situ kata Horani ya, muncul pula kemudian kebutuhan terhadap model-model gitu, fashion lifestyle ya, the new lifestyle di mana orang-orang si apa raja atau penguasa itu juga mempertontonkan kemewahannya. Lalu kemudian ditiru oleh orang lain gitu. Di sinilah kita perlu Zastro ngatawi di dalam konteks ini sebagai seorang sufi gitu. Itulah menurut saya protes gitu. Oke, terakhir. Yang terakhir yang mau saya katakan di sini adalah bahwa kalau misalnya sinyaleman saya itu bahwa ini ya, bahwa sufisme itu sebenarnya secara psikologis merupakan indikator dari adanya keretakan dan protes dari sebuah masyarakat maka itulah yang kemudian terjadi di dalam dunia tasawuf yang ber, bertransformasi menjadi sektor-sektor. Di sini kemudian saya katakan di dalam apa di dalam makalah saya itu studi-studi yang dilakukan oleh eh, siapa Aziz menunjukkan bahwa justru ya para Pengikut tasawuf itulah yang kemudian menjadi pembangkang utama terhadap kolonialisme, gitu. Jadi ini ada kelanjutan gitu di situ, pembangkang utama terhadap kolonialisme. Lalu kalau kita membaca misalnya bukunya Sartono Kartodirjo, itu the, apa namanya, the protest movement in rural Java, semua di belakang itu adalah para penganut tasawuf yang menggerakkan perubahan-perubahan itu gitu. Nah, di dalam konteks inilah sebenarnya saya berusaha mengapa namanya mempertemukan antara sistem gagasan abstrak ya di dalam dunia tasawuf itu dengan sistem gagasan menggunakan apa yang dikatakan Aziz itu positivisme, supaya kemudian tasawuf juga bisa dipahami oleh kaum intelektual, maksud saya, ya oleh kaum intelektual yang tidak mempelajari tasawuf secara mendalam. Saya berterima kasih kepada Kang Agil yang sudah apa bersedia mengundang saya ya yang anak kecil ini saya tulis memang di dalam makalah saya itu di dalam sebuah percakapan yang eh, sangat bermakna ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih eh, Bang Fahri sudah memberikan komentar. Apakah Buya mau memberikan tanggapan dulu? Monggo. Sebelum nanti saya kasihkan satu dua pertanyaan. Terima kasih. Jadi Pak Fahri Ali luar biasa melihat dari sudut lain tentang buku saya ini dari situasi sosial ketika itu kemudian perkembangannya eh, memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Fahri tadi Ibnu Khaldun mengatakan bahwa tasawuf itu datang dari dalam umat Islam itu sendiri bukan dari pengaruh luar. Setelah melihat kemewahan Ghanimah, ke Ghanaim Harbiyah, kerampasan perang yang sangat melimpah ruah itu, kemudian beberapa panglima Islam akhirnya hidup mewah, bermewah-mewah, maka mereka tergiur, tertipu, apa, apa terperdaya oleh kemewahan, lahilah ajakan-ajakan zuhud Zuhud dimulai oleh Imam Hasan Basri dikembangkan oleh para tabiin sebelum menjadi sebuah uh, metode lagi namanya tasawuf. Tapi oleh para Sufi zuhud itu nanti begini pak, ya ayuhan nasu'inna inna hakum falatahu ro nakul dunya, wahai manusia, janji Allah itu hak, jangan kamu sekali kali tertipu terpedaya oleh dunia, itu gampang, itu gampang mengartikannya, memahaminya dan mempraktikannya gampang. Jangan tertipu atau terpedaya apa atau terpedaya oleh kemewahan dunia. Kita maklumlah bahwa dunia itu apa sih artinya harta, apalah kedudukan juga apa. Tapi yang paling rumit dan paling berat, wala yahurunnakum billahil ghurur. Kamu jangan terpedaya oleh sesuatu tipuan yang kelihatannya mengatasnamakan Allah. Ketua PBNU <tuh> Imam besar. <tuh> 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 Hafiz Quran, sama semua semualah rais syuriah. Itu kan semua adalah jangan-jangan uh, jangan sampai, jangan sampai itu menjadi tipuan yang menjerumuskan kamu. Kelihatannya tipuan itu mengatasnamakan Allah padahal ala syafa hufrati minan nar. Itu kata uh, Imam Ghazali. Maka Imam Ghazali dalam kitabnya sendiri namanya uh, Al-Kasyf wa Tabyin anil asnafil maghrurin menerangkan beberapa orang yang terpedaya tertipu hafid Quran tertipu ahli bahasa tertipu ahli fikih tertipu ahli tafsir tertipu ahli hadis tertipu oleh tipuannya dirinya sendiri dengan mengatasnamakan Allah yang paling ikhlas adalah orang yang tidak membanggakan apa-apa oleh karena itu Abu Yazid Bustoy mengatakan al alim mahjubun bi ilmih. orang pintar itu terhalang dari Allah dengan ilmunya wal abid mahajum li ibadatih orang ahli salat li ibadah terhalang dari Allah dengan ibadahnya sebab ibadahnya wa zahid mahjum zuhudih orang zuhud itu terhalang dari Allah dengan sikap zuhudnya itu karena setelah membanggakan ilmunya setelah dia membanggakan ibadahnya setelah muncul dalam hati membanggakan zuhudnya justru itulah penghalang dia untuk mendekat diri pada Allah panjang ini cerita begini panjang sih <gak> 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 enggak cukup lima menit tentang al-halaj tadi Ana hak tadi Pak, Pak, bukan ngajari ya tapi sedikit. Ana itu kata ganti. Begitu pula anta dalam bahasa Arab kan. Silahkan dipakai oleh siapa saja kan. Silahkan kita pakai Pak, Pak, Aziz pakai gimana pakai. Saya Said, saya gimana, saya Aziz, dia gimana, dia Pak Aziz, akamu ah, kamu gimana, kamu Aziz. Tapi itu sementara, berapa tahun? 70 tahun, 80 tahun. Semua nanti akan mati semua. Akan berhenti semua pemakaian aku engkau dia oleh selain Allah terbatas. Kalau sudah nanti berakhir kembali kepada aku yang sebenarnya, sebenar engkau yang sebenarnya, dia yang sebenarnya tidak akan berhenti, yaitu anallah, an <kodan> huwallah, huwalhaq, antallah, allah, antalhaq. Itu itu benar, itu apa? al halaj Nanti akan dijelaskan oleh Sahruwardi begini. La ilaha illallah itu kalimat tauhidnya orang awam. La ilaha illallah orang awam itu. Yang kedua agak maju lagi, la ilaha huwa. Kan huwa kan apa ya? Tidak Tuhan kecuali Dia. Dia itu berarti ada dalam hati tuh. Dia ada dalam hati kan? Tidak mungkin mulutnya dia tapi hatinya kosong, nggak mungkin. Dia itu pasti seperti kita dengan pacar lah. Dia pasti ada dalam hatinya kan? Kan <tik> tinggal saya nyebut nama dia. Itu masih jauh. Lebih tinggi lagi, la ilaha illa anta. Tidak Tuhan kecuali Engkau. Tapi Engkau masih ada jarak. La ilaha illa anak Dengan kecuali aku Masih terlalu panjang Yang lebih ringkas lagi Anak, 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 anak Ketika seorang sudah sadar dengan Allah, dia nggak bisa mengucapkan engkau, dia hanya aku. Tapi aku, aku Allah, aku universal, bukan aku Zahid atau aku Hasan, bukan. Nah itu tentang anak hak tadi. Kemudian Ibn Arabi Pak, dalam teori Ibn Arabi itu memang tidak ada sebelum Ibn Arabi yang punya terminologi tasawuf. Beliaulah yang terminologi yang baru. Kamusnya tersendiri punya kamus tebal khusus kamus Ibn Arabi yang dikumpulkan oleh siapa? Su'ad al Hakim itu perempuan dari Lebanon itu. Nah, misalkan ada istilah al hadratil Ahadiyah sebenarnya nggak ada. Al hadratil Wahidiyah yaitu asma Allah sebenarnya nggak ada. Terus jadi ketika tadi zat yang sendiri tadi itu al hadratil Ahadiyah maha tunggal setelah dia ingin tahu lahirlah asmaul husna al wahidiyah unity multiplicity kira-kira gitu bahasa Indonesia unity in multiplicity setelah itu baru ayun sabita apa tadi kata anak saya tadi apa ayun sabita tadi archetype archetype ya, archetype tadi tadi anak saya wa ayun sabita itu archetype rehab wa tadi kemudian dari situ melalui point center Nur Muhammad, Nur Muhammad ini Pak, yang tadi siapa tadi apa uh, kautar apa ainer ainer reality ya bukan ainer ya ya jadi Nur Muhammad itu bukan Muhammad yang lahir di Mekah bukan tapi di sana al hak al makhluk hak yang oleh Allah dijadikan perantara untuk menciptakan makhluk wa ma khalaqnas sama illa bil hak tidak sekali-kali saya menciptakan alat bumi kecuali dengan perantara yang namanya hak yaitu the logos kalau Kristen, kalau uh, Yunani the, the, apa kalau Greek the nous kayak gitu ya. Nah dalam Al-Quran oleh Huzail diterangkan walillahil khalq wal amru yang wujud dari tiga Allah huh. khalqullah makhluknya amrullah. Dan nah, apa ini? Apa amrullah ini? Allah ya bukan khalqullah ya bukan. Walillahil khalq wal amru. Jadi wujud dari tiga Allah Kholkullah, amrullah. La amrullah ini Allah ya bukan, laisa huwa Allah, wa laisa huwa Ya amrullah namanya. Itu Ghazali itu. Mendalam, itu dalam, dalam kitabnya Al-Madnun Lugair Ahli. Kita berhasil tidak boleh dibaca kecuali oleh orang tertentu. Yang bukan ahlinya jangan baca ini kata Ghazali itu. Nah, nanti Menarubi akan lanjut menerangkan. dari tadi dari al dari entitas laten akan tajalli tajalli syuhudi tajalli tajalli ghaibi kepada Nur Muhammad dan Muhammad kepada ke bawah tajalli syuhudi penjelasannya begini penjelasannya <tuh> asyhadu an la ilaha illallah oral tapi kalau tajalli syuhudi musyahadah nambah bahasa Arabnya Pak bukan syahadah tapi musyahadah seperti saya belum tahu saya belum pernah lihat Toronto yeah. saya, saya memang mem belum tahu saya saya belum lihat kota Toronto. Tapi saya yakin Toronto ada. Kota Toronto ada, saya yakin. Walaupun saya belum pernah ke sana, tapi sekarang sudah ada foto ya. Katakan belum ada foto dulu lah, belum ada foto, belum ada televisi lah. Saya belum pernah tahu Toronto. Tapi saya yakin ada, itu namanya musyahadah, bukan syahada. Itu, itu namanya tajalli syuhudi. Sebenarnya setelah menjadi tajalli eh, material ini di alam semesta ini, itu sudah tajalli syuhudi. Yakin Allah itu ada, Buktinya mana? Ya ini. Walaupun kita belum pernah lihat Allah. Saatnya saya -sa 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 dibunuh pun untuk mengatakan tidak, nggak bisa. Gitu loh. Artinya sebenarnya sampai tajalli syuhudi. Jadi kita ini sekali lagi kesimpulannya, apa yang ada adalah tidak lain merupakan tajalliatihil ulya, tanazzulatihil uzma, wa kubro. Kita ini semua adalah identifikasinya Allah, manifestnya Allah, dan kredit gradasinya Allah. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bu Ya. Uh, masih ada beberapa menit lah sampai mungkin 15 menit lagi. Kami beri kesempatan mungkin uh, dua orang yang ada di sini. Kalau ada, kemudian yang dalam ruangan Zoom kami juga memberikan kesempatan uh, dua orang, tapi jangan panjang-panjang. Kalau sudah Mungkin panitia bisa menunjuk siapa yang ada di ruangan Zoom, sambil uh, kami persilakan dulu yang ada di ruangan ini untuk memberikan uh, komentar. Uh, pertama, uh, Kiai Hayit, silakan. Kemudian, uh, Wakai bagaimana nih, ya, udah. Atau Mas Asro yang di belakang ya? Yang di belakang, ya, belakang. Silakan, Kiai Hayit. Silakan. Mas Asro maju, atau mic-nya didekatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam takzim kiai. Semakin ngerti tapi semakin tidak ngerti. <laughs> Jadi kesimpulannya semakin ngerti tapi semakin tidak dong. Nah saya ingin mungkin kiai Said bisa sedikit memberikan praktek. Kalau ini konsep dari tasawuf falsafi ini dalam amaliyah kita sebagai santri itu apa wujudnya? Apakah misalnya hanya zikir Allah, Allah atau zikir anak, 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 atau apa? Karena, ya, karena untuk faham itu butuh dua tahun, guys. Nah, tapi minimal kami pulang para santri ini, ada satu yang kita mulai dari turning point untuk sampai pada pengetahuan dua tahun lagi yang akan datang, insya Allah. wa wadum, fil khair, walafuminku, muafik, laku, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, okay, Hayit. Uh, Mas Astro, silakan. Sastro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Said, Pak Fakri yang saya hormati. Satu Pak Said saya dari sini mempertemukan apa menemukan peta ketika orang Jawa ngomong bahwa sing ketok durung mesti sing nyoto. Yang ada belum tentu yang nyata. Ini mungkin untuk menggambarkan bagaimana itu tadi. itu klub itu tadi yang antara yang ada dan tiada itu. Nah, Terus yang kedua adalah urip ming mampir ngombe. Urip ming mampir ngombe. Ya, ya. Yang ini oleh orang-orang dijadikan dalil untuk mabuk terus katanya karena urip ming mampir ngombe. Jadi enggak, maksud saya enggak, di situ. Tapi ini saya cuma mengatakan mengimajinasikan bagaimana kearifan orang Jawa, ya, ya. orang Nusantara ya. melakukan vernakularisasi terhadap hal-hal yang jelimet, ruwet dan enggak karu-karuan ini gitu. Menjadi sesuatu yang sederhana, mudah dirasakan, mudah dipahami. Pertanyaan saya, menurut Kiai Said, apakah orang tua-tua dulu seperti Ronggo Warsito, seperti uh, Joyoboyo, ini relasinya bagaimana dengan filsafat uh, ta, uh, apa itu Tasawuf uh, Falsafi ini? Karena menurut saya, secara substantif, ini ada relevansinya. Tetapi mereka mengkonstruksi, membahasakan dengan konstruksi, imajinasi, kultur, kejawaan, kenusantaraan. Nah, bagaimana sih mentahutkan tasawuf falsafi yang di Timur Tengah mulai al-hallad al arabi dengan yang di Nusantara ini? Karena ini kaitannya dengan Islam Nusantara juga nanti pada ujungnya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. 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 Yang di zoom sudah ada yang dipilih? Gak ada. Oh ya udah. Manggup ya kalau gak ada. Terima kasih. Pertanyaan kayak Hayat Pak Fakhri. Bagaimana cara kita ya masukilah lautan tasawuf itu? Belajar, melatih diri. Zikir itu ada tiga grid Zikarul Asma dhikru sifat dhikru zat dhikru asma misalkan kita la ilaha illallah la ilaha illallah tapi kita minta rezeki minta rezeki kita minta naik pangkat kita minta sembuh kalau sakit kita minta bahagia artinya masih ada kepentingan itu namanya dhikru asma ya bagus sih tapi ini kelas kelas bawah bagus ya kelas bawah apa tadi elit tapi apa bukan elit bagus ya bukan bukan elit ya nah, itu Silakan, silakan minta pada Allah untuk orang Ya Allah rezeki, ya Allah sehat, ya Allah selamat, ya Allah bahagia, ya Allah. Tapi apa? <laughs> Tapi itu zikir masih tingkat ranting, tingkat bawah. Yang kelas kedua, zikrul, zikrul sifat. Kita tahu sifat Allah lebih universal daripada asmaknya, Kudrah, iradah, sama, basar, ilmu, hayah, kalam. Jadi kita la ilaha illallah itu artinya apa? Saya Saya menyerahkan diri terserah kudrahnya engkau ya Allah. Monggo terserah irodahmu ya Allah. Silakan terserah samakmu, ilmumu, basormu. Itu lebih universal daripada minta rezeki, minta sepeda motor, minta bersih. Daripada itu kan lebih lebih tinggi. Tapi puncaknya zikir ketika kita mengucapkan Allah tanpa permintaan. Zikru dhat. Kita la ilaha illallah tanpa ada permintaan. Ya betul-betul hanya zatnya Allah yang kita yang kita zikir. Lah caranya gimana? Caranya gini caranya. Dari pagi sampai isya Silahkan zikir asma, zikir sifat silahkan Coba kalau malam-malam 5 menit 10 menit zikir zat. Bisa enggak? Insya Allah nanti ada sesuatu yang Anda temukan. Kalau terus melakukan itu selama ya 40 hari, 40 malam, barangkali 40 malam akan kita temukan sesuatu yang tidak pernah ditemukan sebelumnya. Zikir zat, lima, menit saja. Ketika dikit, la ilallah, enggak ada permintaan. Jangankan minta sepeda motor atau minta pangkat. Minta surga pun tidak. Minta rahmatnya pun tidak. Minta maghfirah pun tidak. Enggak minta apa-apa. Kenapa kamu, kamu kenapa anda minta surga? Supaya kita enak kan? Supaya anda enak kan? Berarti masih ada kepentingan. Kenapa minta diampuni dosanya? Supaya enggak masuk neraka kan? Berarti masih ada kepentingan. <tuh, <tuh, ini, ini tinggi sekali nih, Pak. <tuh>, ya, ini namanya zikrudzat lah yang Pak Sastro atau Dokter Sastro begini apa yang uh, kita kenal dengan para luhur kita dengan ilmu apa itu ilmu apa namanya itu ilmu hakikat atau ilmu apa itu ilmu kawuruh ilmu gali yang kangkung ya ilmu gali yang kangkung ilmu apa lagi? ya kawuruh itu sama sama dengan filsafat bedanya satu tuh hanya nggak jelas itu aja betulnya kalau kita gitu, Tuhannya jelas, Allah udah titik. Lah yang orang Jawa ini nggak jelas. Sang yang widi, singtan, tan kena opo yen ono malah dudu. -du. Malah gitu. <gif> yang maha satu yang nggak seperti apa-apa kalau diupamakan malah bukan. Sang yang widi, singtan, tan kena opo yen ono malah. Enggak namanya itu nggak jelas. Nah, oleh karena itu datang agama Islam ngasih nama namanya yang sang widi yang ente yang ente percaya itu namanya Allah baru. Masyarakat jauh menerima Islam itu karena lagi mencari siapa namanya. Nah, jadi di sini sudah sudah ada peradaban yang sangat tinggi, sudah ada pemahaman yang sangat tinggi, spiritualitas yang sangat tinggi sebenarnya. Tinggal satu nama resminya siapa, formal namanya siapa? Allah. Nah, di situlah. Ya bedanya dengan Ronggo dengan dan Ibnu Arabi beda nama. <laughs> namanya Ronggo kenal nama, Ibnu Arabi namanya sudah jelas Allah. Saya kira itu. terus pun. Ada satu di Zoom yang tadi sudah daftar siapa namanya Zakaria. Zakaria silakan ini sudah ngantri dari tadi kalau nggak diberi kesempatan kasihan ya, ya Zakaria uh, jangan panjang-panjang kita lima menit lagi kita uh, selesai acara ini mana suaranya Assalamualaikum. ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Zakaria, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Jember. Ini saya ingin menanyakan yang saya pahami mengenai perbedaan antara sufi atau tasawuf falsafi dan tasawuf sunni itu dari segi dalil. Ya, bahwasanya kalau tasawuf falsafi cenderung menggunakan jauh pribadi tanpa ada dalil-dalil yang berkaitan. Sedangkan tasawuf sunni atau sufi yang bercorak sunni itu biasanya menggunakan dalil-dalil. Contohnya kayak ya insya Allah banyak yang tahu sudah. Antawahidun fisama wa na'awahidun fi'ar. Jadi nggak menyatukan seperti Abu Yazid Al Bustami, nggak menyatukan antara kita dan Tuhan seperti Al Halaj dan lain sebagainya. Itu kan doanya itu ulama-ulama yang Sunni. Lah, bagaimana? Apakah tidak ada Ulama fi yang bercorak tasawufnya bercorak falsafi yang yang menggunakan dalil seperti sekali ber Ibn Arabi hmm. begitu, mohon penjelasannya ya. ya Sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, terima kasih Mas Zakaria. Monggo oke saya langsung mohon. Terima kasih ya Ibn Arabi sendiri, Ibn Arabi sendiri selalu menggunakan Al Qur'an, Masa ada pasal sendiri kok, ada pasal sendiri saya mengatakan um, sumber dari filsafat berdasarkan Ibn Arabi, jangan dari Qur'an ada semua ada halaman berapa tuh Mas Arman enggak 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 belakang belakang Mas belakang sebentar 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 nah metode argumentasi benar Robi Al-Quran dan Sunnah nih halaman 1346 346 pengaruh kalangan ulama ahli kalam mutakalimin pada Ibnu Arabi Imam Arabi dan generasi kaum sufi sebelumnya, di tempat beliau ini, ya, Quran, hadis, ulama takalimin, sufi sebelumnya juga mempengaruhi cara berpikirnya Imam Ibnu Arabi. Jadi, nggak benar kalau nggak ada Al qurannya itu jelas sekali. Ya, ya, nanti silahkan, Mas Zakaria, ya, bisa membaca uh, bukunya Ki Said, terutama argumentasi Al-Qur'an, hadisnya terkait dengan beberapa pemikiran uh, para tasawuf uh, yang sudah dijelaskan itu. Ini sudah uh, mau jam 5. Uh, kami tidak membuka lagi pertanyaan. Uh, terakhir tentu kami mengucapkan terima kasih kepada semua penanggap Gus Ali, kemudian Profesor Kausar Azhari, uh, Bang Fahri Ali yang sudah memberikan tanggapan dan tentu uh, yang paling utama adalah kepada Kiai Said yang sudah uh, membagikan sebagian ilmunya kepada kita semua dan mudah-mudahan buku yang ada di tangan kita ini bukan hanya menjadi pajangan perpustakaan tetapi kita benar-benar e, membaca dan e, mengkaji apa yang ada di, di e, dalam disertasi ini karena buku ini dihasilkan melalui penderitaan yang lama. Kemudian e, saya saya selalu ingat bagaimana menderitanya ini. Saya disertasi saya dengan disertasinya saya ini ada kesamaan. Sama-sama diterjemahkan ke dalam bahasa asing bedanya kalau disertasinya saya itu diterjemahkan dari kalau, bahasa Arab ke kalau, bahasa Indonesia. Kalau permintaannya Pak Surmadi karena bayar, kalau saya dibayar, <laughs> <laughs> saya dibayar juga. Okay. <laughs> ya, disertasi saya diterjemahkan dari bahasa Indonesia dan uh, diterbitkan di uh, Singapura. Jadi sama-sama diterjemahkan itu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. yang nguji kisah saya juga <laughs> waktu itu. Uh, terima kasih kepada semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan ini forum ini bermanfaat dan kami akhiri atas nama uh, moderator. Kurang lebihnya uh, wallahul wa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Kyai Haji Said Aqil Siraj Bu ya, uh, Buya minta ada doa penutup dari Kemos. Monggo, okay. monggo doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Hadirin wa wa tawal umr Selama ini kita memahami Tasawuf sebagai Ilmun mutafarid Ilmu yang tersendiri Sementara kita berharian Sholat sujud, sholat sujud Begitu membahas tasawuf akan di sana Bisa tidak atau tugas kita adalah Memasukkan tasawuf ke fikih ke Amalia abudiyah sehingga ilmu tak fikih itu meningkat menjadi seirama dengan tasawuf itu sendiri yang sampai sholatnya sujudnya rukunya adalah waktu terwujud nantinya itu nah, kalau ini pemikirannya ya memang falsafi sih tapi bisa tidak tasawuf itu dimasukkan kepada fikih sehingga fikihnya sampai ke sana silakan ya Imam Huzali kan nggak menulis ikhya separuh awal syariah Iya. Yeah. dari bab ilmu bambinya bab toharus separuh akhir dibagi dua. Rubul muhlikat, rubul munjiat dalam rangka men menyatukan, mengharmoniskan antara syariat dan hakikat. Jadi Mbak Buzali sudah luar biasa, jasa Buzali luar biasa, mengharmoniskan antara saya dan hakikat. Eh, terima kasih betul betul, betul, betul betul, Hanya saja sampai kepada itu tuh, tadi sampai kepada anak, -anak, -anak anaknya dari fikih itu nggak bisa. Ya saya masukkan sampai anak. Oh, enggak, gue bukan lahir lahir gue lahir anak 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 itu memasukkan ke fakirnya nggak akan bisa. nah itu kalau tadi mau Ghazali itu larinya kepada akhlak nantinya campuran 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 pasti campuran dia ya campuran nah ini permintaan ini permintaan ada kalau saya menjadi mursyid yang membuat torikot baru katanya اللهم <سؤال> صل على سيدنا محمد صلى الله اللهم يا الله بعزتك وجلالك وبسمك العظيم الاعظم باسمائك الحسنى وصفاتك العليا وذاتك العظمى وجهتك سيدنا محمد حق اجل هذا المصنف هذا الكتاب كتابا نافعا مباركا الى الله يتقرب به عبادك الى الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعل هذا الكتاب الله والكون كتابا مباركا نافيا يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى. كاتبه وقارئه وسنه من عبادك الصالحين المتقين، اللهم علمنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا والحقنا يا الله بعبادك الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد الله لله رب العالمين. الفاتح. Alhamdulillahirrahmanirrahim demikianlah rangkaian acara kita pada sore hari ini semua berjalan dengan lancar dan juga kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Kiai Haji Said Siroj kepada seluruh hadirin di ruangan Zoom Meeting dan juga seluruh peserta di Youtube Channel kami sampaikan kepada seluruh hadirin bahwa di bawah kursi ada nomor door prize bagi yang beruntung silahkan dicek bagi yang beruntung bisa langsung e, menginformasikan kepada panitia yang berada di belakang. Dan kami sampaikan juga kepada seluruh hadirin untuk pemesanan buku Allah dan Alam Semesta dapat menghubungi kepada nomor kontak di 0823 877 877 50. Sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh hadirin untuk tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai yang dihimbau dan dianjurkan oleh pemerintah, yakni ingat pesan ibu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Dan terakhir kami sampaikan bahwasanya cetakan buku edisi pertama ini adalah cetakan spesial dapat menghubungi pada nomor kontak 0823 877 877 50. Sekian rangkaian acara kita pada sore hari ini. Terima kasih. Wallahul ila aqwamith Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Lembaga Pendidikan Keagamaan Tertua di Nusantara telah mencetak kader-kader kader ulama, para santri, generasi penerus bangsa. Tiap hari belajar dan mengaji, pandemi tidak bisa dihindari. Menyentuh para santri, santri-santri pun dipulangkan. Karantina mandiri, pesantren didisinfektasi, protokol kesehatan diterapkan, rapid dan swab test dilakukan. Mari bersama wujudkan santri sehat Indonesia kuat.